Satu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ila Allah taala? Apakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab dengan lugas, qala Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jadi bukan salat di awal waktu, bukan. Bukan dikatakan Nabi as-salatu fi awwali waqtiha, tapi ala waqtiha, salat pada waktunya. Kadang-kadang memang sholat itu digeser. Rasulullah pernah menggeser sholat isya menjadi tengah malam karena lagi ngaji. Sampai sahabat-sahabat itu nanduk-nanduk gitu. Saking ngantuknya. Tengah malam baru sholat isya. Kata Nabi, sebenarnya saya kepingin sholat isya itu begini, tengah malam begini. Tapi kalau saya buat tiap hari begini, kamu berat. Apalagi pekerja-pekerja berat. Mengembala kambing sampai ke tengah-tengah padang rumput sana kembali lagi, itu tentu mereka ingin cepat tidur. Kalau afdolnya memang dimalamkan, tapi Rasulullah mengatakan sholat pada waktunya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebaiknya di awal waktu, meskipun boleh digeser jika ada sesuatu yang wajib. Menuntut ilmu wajib, sholat isya wajib, berjemaah disuruh. Tapi karena lagi ngaji tanggung dibahas, mundur setengah jam. Oke aja, jangan terus berdiri sholat sambil merumut lagi, ustaz goblok, udah tahu waktu gara-gara ngaji dia saja dilalai-lalaikan. Bukan melalaikan, memang Rasulullah memberikan sunnahnya kalau ada pengajian sholat bisa di yang kedua kultu summa ai. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tanya lagi, setelah sholat pada waktunya apa amal yang paling dicintai Allah? Nah, Nabi menjawab, qala Rasulullah SAW, birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapak. Jadi enggak ada lebih hebat dari itu. Kalau kita ada uang 10 juta disedekahkan sama orang miskin, kalah dengan memberikan segelas minuman kepada ibu atau bapak kita. Kalah 10 juta itu. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Satu hari Nabi Musa berdoa. Nabi Musa bisa bicara-bicara dengan Allah, langsung dijawab. Ya Allah, siapa kawanku di sorga? Beliau bertanya, sahibi fil jannah. Siapa? Siapa sahabat dekatku di sorga? Allah jawab, di satu kampung, di kampung sana, ada seorang laki-laki tukang jual daging di pasar. Itulah sahabat karibmu di sorga, salah satunya. Penasaran Nabi Musa. Oh, kawan saya kok bukan orang alim, bukan ulama, tapi tukang jual daging. Datang Nabi Musa ke sana. Dilihatin anak muda itu. Memikul daging pakai bakul besar di punggungnya. Sampai di pasar, bakulnya diletakkan. Kemudian dia keluarkan dari bakulnya itu daging-daging yang akan dia jual. Sambil jualan sebentar-bentar, bakulnya itu dilihat. Tutup lagi, jualan lagi, dibuka lagi. Nabi Musa heran, kok ini anak muda kok senyum-senyum sama bakul sih. Setelah selesai jualan, daging itu tidak habis dijual, ada sebagian kecil dibawa pulang. Orang mau beli pun dia nggak mau jual, ini untuk saya. Jadi dia pulang, dia pikul itu bakul, Nabi Musa ikut. Nabi Musa tanya, aku boleh ikut kamu nggak? Boleh, boleh. Saya mau ke rumahmu? Boleh. Saya orang luar kota? Iya, ikut ke rumah saya. Ini tukang jual daging nggak tahu kalau itu Nabi Musa. Kan belum ada medsos. Belum kenal. Sampai di rumah, silakan masuk. Laki-laki ini bilang, sebentar ya, saya mau berkhidmat dulu, saya mau kerja dulu. Oh iya iya iya. Maka Nabi Musa lihat anak laki-laki ini meletakkan bakul, kemudian membuka tutupnya dari bambu-bambu lah kalau di sini ya. Mengeluarkan seorang ibu yang sudah kurus tua renta dari dalam bakul itu. Banyak ada ibunya di bakul itu. Keluarkan, diletakkan tempat tidur. Kemudian dia masak daging, masak roti. Kemudian ibunya itu disuapin. Dagingnya itu dimamah dulu, ibunya udah gak punya gigi. Baru disuapkan ke ibunya. Sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa. Seneng, kasih minum. Habis itu ibunya mengangkat tangan berdoa. Allahumma ja'al ibni
jalisa Musa fil jannah. Terdiam Nabi Musa dengar doa itu. Ya Allah, jadikanlah anakku ini di akhirat nanti di surga duduk bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pikir ini gara-gara doa ibunya lah. Maka Allah katakan bakal jadi sahabat dekat Nabi Musa di surga. Ini berbuat baik sama ibu bapak jangan main-main. Jangan buang ibu kita dan bapak kita ke panti jompo. Di medsos saya lihat kemarin dikirim ke saya, ada seorang perempuan yang menjual ibunya. Enggak ada gunanya ibu ini katanya. Udah stroke, enggak bisa bangun dari tempat tidur, mau dijualnya ibunya. Jangan, itu tiket masuk surga. Kalau kita sia-siakan bapak ibu kita, sama dengan membakar tiket ke surga kita itu. Qultu tsumma ay, apalagi setelah itu. Qala Rasulullah SAW, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad, bersusah payah, memperjuangkan agama di jalan Allah SWT. Dan salah satu jihad yang paling besar, mengatakan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Itu jihad paling besar. Sebab ancamannya nyawa. Ancamannya penjara, tapi dia berani mengatakan kebenaran. Itu jihad yang paling besar.